Insan pendidikan yang kami cintai, kita jumpa lagi di kanal YouTube ICTV, sebuah kanal yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang cerdas. Kali ini kita kehadiran seorang kepala sekolah berprestasi dari Demak, Jawa Tengah, Ibu Wahyuningsih Rahayu, biasa dipanggil Bu Wahyu. Beliau ini sekarang menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri Batur Sari 5, Demak, Jawa Tengah. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah, senang sekali bisa ngobrol lagi dengan Bu Wahyu nih. Kali ini kita mau bahas tentang guru penggerak ya. Ini kan salah satu program unggulannya Kemendikbud saat ini. Tapi memang banyak menuai kontroversi, banyak yang mengatakan ini sangat diskriminatif. Kemudian juga proses dari pelatihannya juga banyak yang mempertanyakan, landasan pedagogisnya dipertanyakan, bahkan naskah akademiknya pun nggak pernah muncul. Nah, tapi kami mau dengar nih dari yang berada di lapangan langsung sebagai kepala sekolah. Bu Wahyu ini memandang program guru penggerak seperti apa? Monggo, Bu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kaitannya dengan program guru penggerak yang diluncurkan oleh pihak Kemdikbud, sebenarnya ini program yang bagus. Hanya saja ada beberapa hal itu yang perlu menjadi perhatian. Karena yang pertama, dari segi seleksi untuk guru penggerak, usia harus maksimal 50 tahun. Nah, sedangkan untuk yang menjadi guru sendiri itu kan banyak juga yang lebih dari 50 tahun. Bahkan hampir di tiap-tiap sekolahan itu ada banyak ya yang lebih dari 50 tahun, tapi sebenarnya juga memiliki itu potensi, tapi karena terkendala usia sehingga tidak bisa mendaftar. Nah, sedangkan teman-teman sendiri itu setelah jadi guru penggerak, itu kan ada beberapa yang dari kementerian langsung seakan-akan itu guru penggerak itu segalanya ya Pak, sehingga karena guru penggerak itu dianggap segalanya, kok setelah lulus baru diklat 6 bulan itu salah satunya bisa langsung menjadi pengawas setelah melalui UKOM. Bahkan syarat UKOM kemarin atau uji kompetensi kemarin yang bisa satu-satunya hanya dari guru penggerak. Bahkan kepala yang sudah menjadi kepala sekolah bertahun-tahun, apalagi kepala sekolah yang mengikuti kepala sekolah penggerak, itu kan harus 3 tahun dulu implementasi kurikulum secara berturut-turut. Nah, setelah implementasi kurikulum 3 tahun berturut-turut, baru nanti sesuai dengan edaran Pak Menteri kan akan direkognisi setara dengan guru penggerak. Nah, hal ini yang implementasi 3 tahun berturut-turut di sekolahan itu masih harus melalui rekognisi dulu sebagai guru penggerak, baru bisa untuk mengikuti uji kompetensi pengawas. Itu salah satunya yang kemarin sempat teman-teman itu baik yang sekolah penggerak maupun yang non sekolah penggerak itu yang mereka itu merasa seperti ini ya, kok seperti itu ya gitu. Sedangkan kalau sudah jadi guru penggerak, pendidikan 6 bulan dan pendidikan 6 bulan itu kan sebagian besar secara daring. Nah, kalau pendidikan secara daring selama ini Pak yang terjadi itu kan ya seperti itulah, untuk daya tangkap secara daring itu hanya berapa persen. Itu yang pertama. Terus kemudian setelah lulus jadi penggerak, guru penggerak belum pernah nanti melaksanakan sebagai kepala sekolah, secara tiba-tiba itu
tanpa melalui kenaikan jenjang karier yang bertahap, dalam artian tidak dari kepala sekolah dulu, tapi langsung menjadi pengawas dan tanpa diketahui dulu bagaimana kinerjanya setelah mereka itu lulus dari guru penggerak. Jadi lulus dari guru penggerak itu mestinya kan dievaluasi dulu di sekolahannya masing-masing itu kiprahnya setelah jadi guru penggerak itu seperti apa. Tapi ini kan belum. Tapi begitu lulus langsung diberi kesempatan uji kompetensi untuk pengawas, kemudian yang kepala sekolah bisa langsung diangkat kepala sekolah. Yang rasanya ini mungkin kalau dari kami yang di lapangan ya Pak, yang menghadapi guru-guru senior itu ya guru senior banyak yang itu merasa loh, rasanya kok ya kurang adil lah dengan guru-guru senior itu seperti itu Pak. Itu kalau yang sampai saat ini dirasa baik itu oleh kepala sekolah juga seperti itu, baik itu kepala sekolah penggerak maupun kepala sekolah non penggerak, otomatis mereka itu kan kalau karena dalam jenjang karier mungkin dari guru terus kepala sekolah memiliki kompetensi baru ke pengawas, ya kan gitu. Nah, sedangkan dengan program guru penggerak, karena dengan wawasan guru penggerak itu sebagai pendobrak, sebagai apa ya, orang-orang profesional yang dianggap lebih dari segalanya, rasanya itu juga mesti perlu dievaluasi. Apakah benar semua yang menjadi guru penggerak itu sudah melaksanakan kegiatan dengan sesuai yang diprogramkan oleh pemerintah hasil dari diklat guru penggerak selama 6 bulan itu betulkah diaplikasikan di lapangan? Sudahkah ada evaluasi kinerja atau hanya sekadar setelah 6 bulan diklat kemudian dilanjut diakhiri dengan panen karya yang seperti pameran itu sudah dianggap itu benar-benar guru yang sudah memiliki kompetensi yang lebih daripada guru non penggerak? Itu untuk pandangan sampai saat ini, kalau dari kami itu seperti itu, Pak. Nah, jadi tadi poin yang pertama memang dirasakan diskriminatif ya, karena tadi ada yang usia di bawah 50 itu apa di atas 50 nggak bisa ikut program ini, padahal kalau kita bicara ini kan harusnya bagian dari professional development ya, pengembangan profesi ya kan. Kalau kita pakai ilmunya Seven Habit of Highly Effective People itu memang kita harus Stephen Covey ya, bukunya Stephen Covey yang sangat terkenal itu salah satu habit untuk menjadi orang yang efektif itu dia menyebutnya bagaikan pisau yang harus diasah. Jadi guru pun setiap tahun itu pisaunya harus diasah supaya tajam bisa bisa motong. Nah, ini agak berbeda memang apa yang terjadi di Indonesia dengan di negara lain. Kalau di negara lain itu, kalau gurunya ada 100 ribu, ya tiap tahun gurunya akan dilatih 100 ribu. Karena tadi, dasarnya adalah bagaikan pisau yang harus diasah. Gitu. Nah, kalau ini kan enggak, ya kan? Itu satu, terjadi diskriminasi. Yang kedua, arahnya jadi bingung ini. Sebetulnya ini adalah pengembangan profesi atau persiapan untuk tadi menjadi kepala sekolah misalnya. Kalau dulu kan dibedakan, ya kan? Dulu kan dibedakan yang namanya diklat kepala sekolah ya akan beda dengan diklat guru kan. Kalau ini kan digabungin dan tiba-tiba yang ikut guru penggerak ini dianggap mampu jadi kepala sekolah, mampu jadi pengawas. Padahal gimana Bu, pengalaman Ibu jadi kepala sekolah apakah memang semudah itu dengan dilatih
6 bulan saja tanpa pengalaman jadi wakil kepala sekolah, yang harus ngadepin siswa, ngadepin orang tua, ngadepin LSM, ngadepin dinas pendidikan, itu kan nggak semudah itu. Kan butuh pengalaman ya. Nggak, kalau kalau saya sih berpikir nggak mungkin dengan pelatihan 6 bulan yang daring lagi tiba-tiba siap menjadi kepala sekolah atau pengawas. Kalau pandangan Ibu gimana? Kalau menurut saya, kalau itu guru setelah 6 bulan diklat, karena di sana juga salah satu materi diklat di guru penggerak itu kan ada yang manajerial. Nah, dari teori-teori manajerial itu bisa kalau langsung mungkin diterapkan di kepala sekolah dulu, Pak. Jadi dari guru penggerak mungkin ke kepala sekolah dulu. Tapi tidak langsung ke pengawas, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau di kepala sekolah, mereka kan akan mendapatkan dan bisa menerapkan teori-teori itu dari kompetensi yang dibutuhkan untuk kepala sekolah, mulai dari kompetensi manajerialnya, kepribadiannya, kewirausahaannya, supervisinya, itu bisa diterapkan dulu untuk dari guru penggerak ke kepala sekolah setelah dari beberapa teori yang diperoleh dari guru penggerak tersebut. Namun demikian, yang namanya teori itu ketika kita tidak mengaplikasikan di lapangan, otomatis kan sebagus apapun teori itu kan tidak bisa dikatakan langsung teori itu bagus, otomatis dilaksanakan juga bagus. Padahal untuk teori itu bagus apapun itu tergantung sumber daya manusia pun di lapangan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, karena kalau menurut saya di guru penggerak sendiri banyak memang yang dari guru penggerak itu yang memang betul-betul kompetensinya itu bagus, tapi ada juga yang mungkin sekedar istilahnya kayak bejo, Pak. Ada tuh Pak kadang karena pas kebetulan di tes itu lancar gitu kan ada ya ketika mengajukan IC-nya itu dia mengerjakan dengan lancar baru moodnya bagus sehingga masuk menjadi guru penggerak karena untuk seleksi guru penggeraknya sendiri kan juga dari setelah guru menulis IC kemudian setelah menulis IC guru praktek mengajar wawancara nah kan kadang ada itu orang yang pintar dalam berwawancara, pintar dalam berpraktek, tapi belum tentu di lapangan itu bisa mengerjakan dengan bagus. Ketika praktek di hadapan murid itu sebagus yang diwawancarakan, sebagus yang diamati asesor, itu kan belum tentu seperti itu. Kalau namanya itu kita sedang menghadapi asesor, ya mesti guru itu menyiapkan semuanya. Menyiapkan dari medianya, rencana pembelajarannya, sampai evaluasi tampilnya itu betul-betul dibuat bagus karena itu di depan asesor. Nah, apakah dari hasil itu sudah mencukupi ini dianggap, oh guru ini bagus. Ya, itu walaupun selama 6 bulan juga ada itu pendampingan praktek oleh pengajar praktek itu sampai beberapa kali karena kebetulan di SD saya itu juga ada Pak guru penggeraknya. Tapi kalau guru penggerak di SD Batursari 5 ini kebetulan memang kompetensinya sudah bagus. Jadi memang dia itu bagus, lolos, dan juga kalau dia itu saya percaya memang dia itu bagus kinerjanya. Karena saya tahu setiap hari itu guru penggerak yang SD ada di SD saya. Kalau toh dia, ini kan angkatan 7 Pak, selesai pun ini dia lolos, bisa langsung diangkat kepala sekolah, saya yakin kalau dia itu memang karena kinerjanya harian, itu saya menyaksikan bagus itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu memang di sehari-hari saya mengamati kinerjanya itu baik itu dinilai oleh pendamping praktek maupun bekerja sehari harian itu memang dia bagus. Itu yang tapi yang saya alami itu di SD saya sendiri ya Pak, di SD lain saya tidak tahu. Itu yang kebetulan, tapi di SD teman lain itu ada yang sering mengeluh juga. Oh guru penggerak bagus, nah pas ada pendamping prakteknya saja. Tapi ketika ngajar biasa yo biasa wae aku masih seperti yang dulu ada yang mengatakan seperti itu Pak itu dari teman ya bukan yang dari SD saya yang SD saya memang alhamdulillah memang orangnya juga bagus tapi mungkin pun dia terkendala karena dia kan P3K Pak jadi sudah wiyata bakti lama di SD saya terus kemarin ikut masuk P3K dan ikut guru itu penggerak di angkatan 7 kemarin dia masuk. Nah, Ya. sedangkan ada satu lagi Pak, guru saya itu potensi banget.
bagus, kinerjanya bagus, tapi di ambang batas. Kemarin itu 50 tahun kurang sedikit gitu. Masih bisa daftar, Pak, tapi ternyata dia tidak lolos kayak gitu. Jadi, aduh, ini tidak lolosnya kemarin itu ada berkas yang harus disusulkan, tapi ternyata dia terlambat membuka email sehingga tidak lolos juga. Nah, itu sebenarnya hal-hal kayak gitu. Kalau ada proporsi lah, guru senior sekalipun bukan guru penggerak itu juga diberi proporsi untuk bisa menjadi kepala sekolah. Terus mungkin berapa persen dari 100% yang dibutuhkan untuk kepala sekolah itu guru senior diberi mungkin 40% guru senior, 60% guru penggerak. Nah, itu bisa mengakomodasi teman-teman yang di lapangan yang usianya sudah 50 tahun lebih tapi memiliki kompetensi yang harusnya layak jadi kepala sekolah. Ya, jadi Barangkali mungkin nanti ke depannya ada seperti itu yang kami harapkan, Pak. ya kita sepakat tadi Bu, kalau memang ini diskriminatif ya harusnya tidak Iya. demikian. Tapi tadi balik ke pertanyaan saya Bu, pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah, ya kan, yang dulu juga melampaui proses harus jadi wakil kepala sekolah dulu kan, baru bisa kepala sekolah itu kan salah satu persyaratan ya. Artinya butuh pengalaman. Kalau yang sekarang ini kan dengan guru penggerak bisa jadi guru itu baru tahun pertama ngajar dia masuk apa lolos masuk guru penggerak ikut 6 bulan pelatihan kemudian jadi selama 6 bulan udah bisa jadi kepala sekolah. Menurut Ibu Iya. itu Yeah. Iya, baik atau sebetulnya sangat berbahaya? kalau menurut saya pribadi, Pak, bagi yang karena memang saya kemarin juga melihat ada teman yang baru CPNS itu di 2019. Ya. Nah, jadi 2019 dia CPNS, tapi sudah jadi guru penggerak, kemarin juga sudah ikut itu ada apa itu semacam tes kayak gitu itu untuk jadi kepala sekolah yang dari jalur guru penggerak golongannya 3B kalau tidak salah. Nah, itu memang kalau di aturan dari pemerintah kemarin kan mengaturkannya seperti itu untuk dari guru penggerak terus golongan ruang minimal 3B kan seperti itulah. Anak yang guru yang masih senior banget baru beberapa tahun mengajar. Ujuk-ujuk langsung memimpin teman-teman yang lebih senior yang notabene-nya harusnya untuk secara kompetensi andaikan tidak terhalang oleh syarat guru penggerak mereka lebih memenuhi kompetensi baik itu dari segi kepribadiannya karena untuk kepala sekolah itu kan dari segi kepribadian itu kan penting banget Pak karena akan menghadapi guru-guru yang berbagai macam sifatnya itu dan kepala sekolah Ya. harus bisa mengakomodasi dari berbagai guru itu. Nah, kalau guru muda yang masih beberapa tahun jadi guru terus langsung menjadi pemimpin seperti itu kalau menurut saya kayak perlu dievaluasi. Mungkin dilihat dulu kinerjanya 1 tahun, 2 tahun setelah dia jadi guru penggerak seperti apakah kiprah dia di lapangan. Nah, baru mungkin bisa diangkat sebagai kepala sekolah. Kalau ujuk-ujuk lulus langsung jadi kepala sekolah, rasanya kok saya sendiri kadang-kadang ngelus dodone dengan itu, Pak. Teman-teman yang berharap tapi usianya sudah 50 tahun, kompetensinya bagus, bahkan dia tetap menjadi guru dipimpin oleh yang muda karena dia sebagai guru penggerak. Nah, itu kadang-kadang ada rasa yang kok ada kurang adilnya ya. Sementara kita di implementasi kurikulum 2003, implementasi guru merdeka itu ada untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan untuk profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu kan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satu butir akhlak mulia itu adanya keadilan. Kita mengajarkan keadilan kepada siswa-siswa, tapi sementara guru yang di lapangan kok merasa kok kurang adil ya kalau enggak jadi guru penggerak terus enggak bisa untuk ke jenjang karier berikutnya. Ya, Seperti itu, Pak. jadi memang butuh pengalaman Bu ya menjadi kepala sekolah itu nggak bisa ujuk-ujuk walaupun pinter tapi butuh pengalaman karena kan tadi menghadapi itu baru rekan kerja ya baru sesama guru ya belum ngadepin
siswa yang juga macam-macam kan, ada yang bandel, ada yang ya macam-macam lah, itu kan juga butuh pengalaman. Belum lagi ngadepin orang tua Iya, betul. yang pejabat, yang orang tuanya orang kaya, yang juga apa orang tuanya hidupnya susah kan, macam-macam nih menghadapi itu juga. Belum lagi ngadepin LSM, ngadepin wartawan, ngadepin dinas pendidikan. Laporan-laporan Nah, yang data, Pak. itu kan itu butuh pengalaman. Jadi ibu sendiri menilai proses apa ya, sebenarnya pengkarbitan kepala sekolah ini sebetulnya mana kontraproduktif, gitu ibu ya? Iya, kalau yang dulu saja, yang pengalaman saya, kalau saya dulu kan sebelum saya itu sudah golongan berapa itu? Itu saja baru mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Itu saja saya bisa ikut tes kepala sekolah itu karena saya memiliki piagam sebagai guru prestasi, Pak. Jadi kami sudah sebagai guru prestasi lolos juara satu kabupaten, itu bisa ikut karena waktu itu golongan saya kan masih 4A, Pak. 4A saja yang di daerah saya itu dulu kan saya sudah punya masa kerja lama, kan saya dari 95. Saya diangkat kepala sekolah 2013, Pak. Jadi saya CPNS 95, kepala sekolah 2013, itu saya juga mengalami tes dulu. Setelah tes itu ada diklat beberapa bulan, seperti tiga minggu ya. Diklat 3 minggu, karena saya belum ikut masanya yang ada calon kepala sekolah yang dari itu LPPKS, tapi saya sebelumnya, program sebelumnya. Jadi oleh LPMP, waktu itu tes dulu, setelah tes, nunggu, masih nunggu. Setelah tes itu, nunggu saya tes itu 2011, saya diangkat menjadi kepala sekolah 2013. Nah, kalau yang dulu itu Pengalaman ibu seperti itu. sendiri, menurut saya pengalaman ibu sendiri berarti paling nggak 18 tahun kan jadi guru dulu, ya Iya, kan saya dari dulu gitu. 95 kan, dari Iya, 95 diangkat jadi kepala 95 saya sekolahnya. kepala sekolah 2013. Itu Ya. saja ketika saya di lapangan juga masih, ketika kepala sekolah baru, itu masih harus belajar dan belajar, baik itu dari teman yang sudah senior, kepala sekolah senior, masih harus tanya sana-sini dan belajar sendiri. Nah, Jadi walaupun tidak semudah itu ya jadi kepala saya sekolah. kalau secara kinerja itu kepala sekolah untuk kan sudah banyak belajar. Jadi ya kalau mungkin teman-teman yang guru penggerak itu untuk saat ini kalau yang langsung itu mungkin bisa juga dilihat nanti dari kinerjanya dulu. Kalau dari harapan kami ya Pak yang di lapangan itu mungkin setelah lulus guru penggerak, oke lah dilihat dulu kinerjanya dia ketika di sekolahannya masing-masing itu 6 bulan sampai 1 tahun seperti apa. Betulkah kiprah dia itu sama ketika menghadapi pengajar praktek, ketika dia itu panen karya di luar yang dilihat oleh banyak orang. Betulkah itu nanti juga dilaksanakan di kelasnya masing-masing untuk bisa mendobrak sekolahnya itu menjadi lebih maju, bisa membawa teman-temannya karena kan programnya itu kan tergerak, bergerak, menggerakkan. Dia bergerak, menggerakkan teman-teman di sekolahannya itu setelah jadi guru penggerak, ada enggak di situ perubahan yang signifikan? Apakah harus setelah dia jadi guru penggerak, jangan-jangan kembali ke sekolah ya, aku masih seperti yang dulu, tidak lagi mempraktekkan apa yang menjadi pengalaman mereka ketika diklat. Nah, jadi harusnya itu kalau menurut kami yang ada di lapangan, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa lulus diangkat jadi kepala sekolah atau lulus diangkat jadi pengawas. Mungkin lulus, dilihat dulu kinerjanya 6 bulan sampai 1 tahun, benarkah dia itu bisa mendobrak apa yang ilmu dari guru penggerak itu diterapkan di lapangan, mungkin baru diangkat kepala sekolah itu mungkin jauh lebih bagus, Pak. Tidak secara langsung. Nah, setelah kepala sekolah mungkin satu periode baru bisa diangkat menjadi pengawas. Nah, kalau mungkin pengalaman-pengalaman itu akan lebih bagus. Nah, tapi kalau menurut saya dari guru baru 3C
Karena syarat pengawasnya kan di situ 3C, Pak. 3C langsung menjadi pengawas. Sementara nanti ketika kerja, mereka itu harus mensupervisi kepala sekolah. Dia sendiri belum pernah mensupervisi guru. Nah, itu coba nanti di lapangan akan seperti apa kalau dari guru penggerak langsung ke pengawas. Oke, jadi pastinya akan kacau lah karena memang ya kita harusnya memang menyiapkan yang matang dulu ya, dan matang itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Nah, tapi tadi juga menarik Ibu menyampaikan proses pelatihannya ini kan secara daring. Kalau Ibu melihat sendiri, mungkin nggak tahu Ibu sudah sampai ke dalam atau belum melihat, apakah memang proses pelatihan guru penggerak ini boleh dikatakan mutunya sangat baik, biasa saja, atau malah banyak kekurangannya, Bu? Ini proses dalam pelatihannya ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya programnya sih bagus karena dari guru penggerak kemudian untuk secara daring diberikan materi oleh fasilitator atau narasumber kemudian baru diterapkan di lapangan setelah mempelajari beberapa modul itu. Nah, itu sebenarnya bagus, cuma yang menjadi kendala siapa yang bisa memastikan ketika pembelajaran daring itu benar-benar diikuti dengan baik. Kayak gitu, Pak. Nah, karena apa? Karena pengalaman saya di lapangan, kalau ngisi diklat ya, Pak, itu teman-teman ketika pembelajaran daring itu kan yang responsif dengan yang tidak responsif, itu kan sebagian besar tidak responsif ketika pembelajaran daring. Karena Sambil kebetulan saya juga masak, salah berkali-kali, satu. iya, ngisi tapi secara daring itu ketika saya tanya itu juga yang respon itu hanya beberapa orang. Nah, sekalipun kalau di dalam pembelajaran guru penggerak itu kan memang harus buka kamera. Nah, tapi kan sekarang teman-teman juga kadang memasang gambar saja di dalam itu untuk mengikuti daring itu. Nah, andaikan dalam pembelajarannya itu mungkin semi, Pak. Jadi ada daringnya, ada juga luringnya. Jadi ketemu antara fasilitator dengan peserta itu mungkin jauh lebih bagus. Karena kan kalau kita langsung itu bisa melihat langsung, oh itu yang ngantuk, oh itu yang serius, oh itu yang ngomong, itu yang nyambi apa. Kita kan bisa langsung memantau. Tapi kalau secara daring dia nyambi apa, kita kan tidak tahu. Bahkan secara daring itu kadang satu orang bisa mengikuti kegiatan daring 3 sampai 4. Karena saya sendiri juga pernah, Pak, ada kegiatan daring itu bersamaan. Ini harus daring, ini harus daring, sehingga saya ini ngadep satu laptop, ini HP, ini ada laptop lagi. Yang penting kita ikut jejer-jejer kayak gitu, Pak. Itu Pada kadang-kadang akhirnya yang nggak menjadi konsentrasi. kendala. Iya, jadi yang masuk itu materi yang mana? Kadang-kadang kan nggak tahu. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran daring itu memang kalau sampai saat ini kalau menurut saya sendiri ketika saya mengajar diklat ya Pak itu secara daring itu memang keberhasilannya itu kurang Kurang. tidak maksimal lah Oke, itu tidak dari maksimal secara daring. jaringnya ya. Sekarang kalau dari kualitas narasumbernya sendiri gimana, Bu? Saya karena terus terang pernah ketemu beberapa pelatih ahli yang saya agak mempertanyakan kualitas dan kapasitasnya. Ya, jadi untuk menjadi seorang narasumber guru penggerak ini kemampuan pedagogisnya juga masih dipertanyakan, kemampuan andragogisnya juga dipertanyakan, pemahamannya terhadap konsep-konsep pendidikan juga banyak saya tanya, nggak bisa jawab. Tapi kalau menurut Ibu gimana? Para narasumber yang dipilih oleh pemerintah ini memang sudah sangat baik, layak, atau tanda tanya juga nih, Bu? Kalau narasumbernya itu ya ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Yang memang betul-betul bagus ada, karena saya juga tahu itu ada narasumber yang memang itu luar biasa bagus. Dan kalau ada juga yang narasumber yang pas-pasan tapi bisa masuk, itu saya juga ada. Tapi juga kalau dari pengajar praktek juga seperti itu. Pengajar praktek yang memang di lapangan dia mengajarnya bagus, prakteknya di sekolah bagus, itu juga ada. Tapi juga ada pengajar praktek yang
bagus ketika dia menjadi pengajar praktek, tapi di sekolahnya tidak bagus juga ada. Itu seperti itu, Pak. Jadi memang karena rekrutmennya itu kan juga melalui daring juga kan, Pak? Melalui LMS, tah. Jadi untuk perekrutan seperti itu ya memang ya tidak bisa semaksimal kalau perekrutan secara luring. Ya, nah ini juga salah satu hal yang mungkin menurut saya juga hanya terjadi di Indonesia ya, di mana pelatihan guru itu dilaksanakan oleh guru, artinya narasumbernya juga sama-sama guru. Itu cuma di Indonesia. Di negara lain pelatih guru ya pelatih guru. Jadi memang tugasnya untuk melatih guru. Dia nggak punya tugas untuk ngajar siswa, karena memang tugasnya melatih guru. Sedangkan kalau guru, ya tugasnya ngajar siswa. Nah, kalau sekarang kan berarti jeruk makan jeruk. Ya kan? Itu Kalau yang dulu ya. kan juga gitu, Pak. Yang sebelumnya itu kan kita yang ngajar itu kan dari pihak Widya Iswara Ya. LPMP kayak gitu. Dulu kan gitu. Ya, itu memang harusnya demikian, tapi kan juga banyak bimtek-bimtek yang juga manggil guru-guru Bu sebagai narasumber. Tapi ya itulah dianggap hal yang biasa. Ini yang mungkin harus kita luruskan. Dulu desainnya sudah bagus. Memang Widya Iswara ya tugasnya terus-menerus ngelatih guru-guru se-Indonesia yang jumlahnya 3 juta ini harusnya dilatih setiap tahun. Nah, jadi bukan mengambil dari guru yang sebetulnya tugas utamanya ngajar siswa. Ya kan? Jadi kan kita berbagi cara, berbagi tips boleh, tetapi bukan menjadi tanggung jawab untuk menjadi pelatih. Karena tugas guru bukan menjadi pelatih guru. Nah, itu yang mungkin harus kita luruskan. Terakhir nih, Bu, pertanyaan saya. Ada beberapa organisasi guru, profesi guru, yang berniat untuk menggugat secara hukum apa? Program guru penggerak ini. Tanggapan Ibu gimana? Karena tadi diskriminatif, nggak jelas, kemudian merusak karir guru, kemudian juga hasilnya tadi dipertanyakan, anggarannya itu triliunan, jadi mau digugat. Nah, tanggapan Ibu bagaimana? Kalau si menggugat itu kalau saya ya kurang setuju Pak, tapi lebih setuju kalau itu nanti lebih disempurnakan program tersebut. Jadi program tersebut kalau yang tadinya dari program baik itu mulai dari perekrutmennya, terus pembelajarannya, terus kesinambungannya Pak. Setelah 6 bulan guru penggerak itu praktek, itu ada kesinambungan untuk selalu dilihat kinerjanya dulu. Jangan langsung setelah jadi guru penggerak, ya sudah. Itu yang pertama itu. Mungkin yang perlu disempurnakan itu. Jadi dilihat dulu kinerjanya. Jangan langsung dipercaya sudah diklat 6 bulan, ini otomatis bagus. Karena kan teori itu beda dengan praktek. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin direvisi lagi untuk persyaratan menjadi kepala sekolah itu guru senior yang tidak dari guru penggerak juga diberi kesempatan. Mungkin berapa persen itu paling tidak mengakomodasi guru yang non guru penggerak tapi memiliki kompetensi yang kebetulan pada saat rekrutmen guru penggerak mereka itu tidak lulus karena berbagai alasan. Mungkin karena pas rekrutmen dia kurang sehat, pas rekrutmen dia kurang mood, tapi sebenarnya kompetensinya dia untuk menjadi kepala sekolah itu dia mempunyai kompetensi. Jadi kalau menurut saya itu yang perlu disempurnakan saja, tidak langsung terus ditiadakan itu enggak, tapi disempurnakan programnya di yang hal-hal yang mesti perlu mengakomodasi keinginan dari berbagai pihak seperti guru yang tidak guru penggerak juga diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah mungkin diberi diklat tersendiri seperti dulu atau seperti apalah mungkin bisa seperti itu atau juga yang dari guru penggerak itu memang syarat pengawas dari sebagai guru penggerak, tapi dari guru penggerak ke kepala sekolah dulu setelah mungkin satu periode itu kan 4 tahun, Pak. Setelah 4 tahun baru bisa menjadi pengawas, mungkin bisa disempurnakan seperti itu juga termasuk kepala sekolah penggerak, kepala sekolah non penggerak, karena kan ada juga
kepala sekolah tidak sebagai kepala sekolah penggerak, tapi kompetensinya itu bagus. Nah, karena itu pun juga mestinya diberi kesempatan kalau memang ada untuk pengawas itu dari kepala sekolah, baik kepala sekolah penggerak maupun kepala sekolah non penggerak, diberi kesempatan, tidak hanya dari sekolah guru penggerak yang diberi kesempatan. Kalau mungkin disempurnakan seperti itu, Pak, menurut saya. Oke, terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang ya, khususnya para insan pendidikan jadi lebih tahu tentang program guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih Bu Wahyu. Nanti kapan-kapan Iya, terima kita kasih. undang lagi di ICTV untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, Ibu ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Demikianlah. Insan pendidikan yang kami cintai, bincang-bincang kita, saya Indra Karismiaji dari ICTV pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ketikkan komentar Anda, like videonya, dan share atau bagikan linknya ke rekan atau kerabat yang kiranya akan menikmati konten-konten kami ini. Sekali lagi terima kasih, salam cerdas, salam persatuan.